Dapat diketahui gaya gravitasi antara dua benda bermassa merupakan gaya aksi reaksi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sifat dari gaya gravitasi, aksi, dan reaksi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, langkah awal yang dapat kita lakukan adalah menggambarkan skema dari gaya gravitasi, seperti pada gambar berikut ini. Jika kita lihat dari skema ini, maka kita dapat mendefinisikan bahwasanya peristiwa ini berlangsung adanya partikel pertama, kemudian ada partikel kedua yang terpisah sejauh S. Nah, kemudian partikel pertama ini memberikan dampak medan gravitasi kepada partikel kedua, sehingga partikel pertama akan menarik partikel kedua. Demikian pula dengan partikel kedua yang akan menarik partikel pertama, sehingga menyebabkan keduanya akan saling tarik-menarik. Sehingga saling tarik-menarik tersebut sama besar dikarenakan keduanya memiliki massa yang identik atau sama besar. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasanya gaya aksi dan reaksi dari dua partikel, aksi reaksi dari dua partikel memiliki besar yang sama. Besarnya harus sama. Namun berlawanan arah, yang satu ke kiri dan yang satu ke kanan, dan sebidang berlawanan arah dan pada satu garis. Menandakan jika ada benda A yang memberi gaya besar F pada benda B. Seperti pada grafik F21 ini. Maka benda B juga memberikan gaya sebesar negatif F yang arahnya berlawanan dari F awal kepada benda A. F dan min F ini resultan gayanya kan berarti F min F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Dengan F disebut dengan gaya aksi dan min F adalah reaksinya. Dengan sifat aksi reaksi seperti berikut. Sifat-sifat gaya aksi reaksi adalah 1. Setiap gaya aksi menyebabkan gaya reaksi. Si menyebabkan gaya reaksi. Kemudian yang kedua, besar gaya reaksi sama dengan besar gaya aksi. Yang ketiga, arah dari gaya aksi berlawanan dengan gaya dari reaksi seperti itu.